Waktu bergulir begitu cepat, hingga tak terasa pernikahan Anang Hermansyah dan Ashanti kini tengah genap 5 tahun. Tak hanya raut bahagia yang terbingkai di wajah Anang dan Ashanti, sujud syukur atas usia pernikahan pun terus dilakukan Anang dan Ashanti. Lantas seperti apa Ashanti dan Anang memaknai usia pernikahan mereka? Kalau mencapai keberapa tahun kita menikah itu, dan kita kan kenal dari 2010 ya, udah 2010 Desember, udah akhir. Terus sampai sekarang gitu, ya gak berasa sih. Jujur aku sama dia kadang, gak kita nikah juga udah lama ya gitu. Karena kita ngejalaninnya santai, gak ada yang ribet, gak ada yang bikin kita jadi kayak, aduh lama banget sih nikah gitu atau apa, kan enggak. Jadi dinikmati, jadi gak berasa pernikahan. Kehidupan pernikahan memang tidaklah selalu sempurna. Kerikil serta cobaan selalu menghiasi bahtera rumah tangga Anang dan Ashanti. Lantas, apa sih rahasia Anang dan Ashanti menghadapi pernikahan mereka? Kerikilnya sebenarnya bukan yang tajam, tapi cuma kayak apa namanya, masalah kecil. Kadang misalnya aku pengen makan apa, dia pengen makan apa, bete-betean, diem-dieman, udah. Kalau udah nikah mungkin permasalahannya bukan yang berat-berat lagi, misalnya waktu aku gak apa-apa, paling misalnya aku gak suka sama apa yang dia lagi lakuin, ngomong baik-baik, gak suka lah gini-gini apa gitu nanti ya. Tapi gak pernah berantem apa yang, kalau dulu pacaran kan nah ya, atau awal-awal nikah gitu masih banyak yang kita masih kaget-kaget gitu ya, oh ini gini. Tapi sekarang udah makin tahu dan makin tahu sifat masing-masing kali ya, jadi ngerasa kalau berantem ngabisin energi, diem-dieman capek,